Halo sahabat, selamat dengar. Hari ini Ginan Rimbutuang Family berada di Eko Pelacungan Kalangadanku, Kota Blu. Oke, apa ini? Jom kita masuk ke dalam. Apa yang ada di dalam dia? Oke, masuk. Karena ada pondok pendaftaran guys. Mereka suhu semualah pondok masuknya. Siapa yang berminat boleh hubungi beliau untuk booking pondok-pondok di sini. Oke. Okay. Ini pun ada dewan sana, dewan mini. Ya, banyaklah. Sini bermalam pun boleh. Kalau kita mau bermalam boleh. Ada tilam ikat disediakan di sini. Di pondok-pondok adalah semua. Ada dewan mini di sana. Bolehlah, memang lengkap lah. Ada tandas, boleh tempat mandi. Ini banyak. Ada kemah, boleh sewa kemah lah di sini. Jadi sekiranya siapa yang berminat, bolehlah WhatsApp nomor yang ada tadi tuh. Oke. Okay. Ini pun ada kemudahan bilik sholat, ada. Semua sini notice ada punya ini lah perkara-perkara yang tidak dibenarkan di sini. Ini notice dia jelaskan proses sosial semualah. Sini kita boleh sewa satu tayar pelampung, yang kit pelampung satu tayar ada lima ringgit di cas. Rp5 satu tayar guys. Dan ini Rp5. Ini besar mungkin Rp10. Itu Rp7. Ada yang ini mungkin Rp3, Rp2 lah. Oke, ada juga pelampung lah. Siapa yang tidak pandai berenang, ada pelampung disediakan. Karena ada selamat datang ke Eko Pelancongan. Kalangadanku, Kampung Nahaba, Kota Blu. Oke guys. Sebelum mandi kita ada utamakan keselamatan dulu guys. Inilah suasana deh. Eko Pelancongan Kalangadanku. Mantap sahabat di sini. Nah, ada durian lagi jual sini. Banyak durian. Inilah pondok satu. Nah, sini boleh sewa-sewa beli makan-makan bakar-bakar. Selamat datang. Tenek itu jembatan. Ini jembatan re nih kalau di Sabah nih. Jembatan re. Oh. Ini pemandangan ya, guys.
Iya. Beginilah sahabat suasana di Eko Pelancongan Kalang Gadanku. Sungainya cantik, sebenarnya sana banyak pondok. Di sini pun kita boleh sewa pondok nih. Pondok banyak pondok-pondok deh nih. Tak tahu berapa satu. Nantilah kita pilih harga satu pondok berapa. Tengok banyak suasana budak-budak banyak. Tengok. Anak budak-budak dalam mandi. Air dari Gunung Kinabalu, sahabat. Sejuk. Penyelamatan dia air ke bawah Gunung Kinabalu di atas tuh, sahabat. Gunung Kinabalu jom kita jalan lagi. Ada bendera Malaysia, memang cantik lah sih tempat Pelancongan. Sungai berbatu. Kita tengok ujung, di ujung ni ada apa. Wah, ada sapi, sahabat, sapi. Oh, ini memang balapi kebun orang, kebun sana, kebun getah, ada pisang, cuma pi kebun kebun orang kan, banyak pondok-pondok. Wah, ada pondok lagi di ujung pun ada pondok, sana pondok. Ini mengalami kebun orang. Oke, kita sambung perjalanan lagi balik depan. Wah, ginilah suasana dia. Mas Ronok lah bawa trip family. Mas Ronok oke lah, tepat nih, mas sesuai untuk dibawa untuk budak-budak di sini. Trip family boleh lah, banyak suasana nih kan. Siap lah, memang seronok tempat nih. Memang mau balo aja lah kalau bawa family di sini. Memang cantik tempatnya. Jom kita menyusuri sungai berbatu. Oke, sahabat,